Dalam sedekat, seorang jaguh dijulang menjadi legenda. Namun, Dato' Lee Chong Wei mula goyah. Adakah kegagalan di Kejohanan Dunia Jakarta Indonesia permulaan kepada penghujung satu legasi? Oh, itu dia. Memang saya nampak daripada segi permainan dia dah berubah. Game strategi itu agak dah ada berubah. Saya tengok dia punya perubahan agak kurang baiklah. Luang. Oh, ketika di kemuncak dunia, Chong Wei memiliki angkuh tersendiri. Laga dalam gelanggang penuh keyakinan. Ah, tidak lepas. Tidak lepas. Tapi di Jakarta, kebolehan ke belakang setiap kali tersentak dengan celong mencerminkan sesuatu yang menggusarkan. Hendrawan dan juga Martin Frost Hansen mungkin mengetahui apakah taktik permainan yang perlu dilakukan oleh Dato' Lee Chong Wei ke atas Cheng Long. Kalau pemain tu sering tengok pandang jurulatih, itu adalah satu simptom yang dia perlukan feedback daripada jurulatih. Perlukan tips daripada jurulatih. Dia nak dapatkan information lah, apa yang jurulatih tu suruh dia buat. Kalau sebelum-sebelum ni dia jarang tengok, sekali-sekala dia tengok, tetapi kalau dia sering tengok, that mean tahap keyakinan diri dia agak menurun lah. Saya tengok game Chen Long ke Lin Dan ke, dia lebih kurang sama je dekat situ je, tetapi game Chong Wei tu ada perubahan. Perubahan yang nyata mengundang lebih banyak duka, seperti terbukti di siri super terbuka Jepun dan Korea selepas kempen di Jakarta itu. Oh, cantik cross court menyerang. Sebelum ni dia punya strong point lebih pada dia punya attacking. Dia main lebih pada corak serangan-serangan kan, dan dia jarang main rally-rally. So tiba-tiba dia Itori dia main banyak rally, serangan pun tak banyak dibuat. So, lawan dia, cara permainan dia pun lebih kurang macam itu. Memang itu adalah kekuatan lawan. Chen Long membuktikan tiada istilah belas kasihan dalam badminton dunia. Dan sudah pasti dia tidak berdepan masalah untuk buat Chong Wei berputih mata andai mereka mencongkak perhitungan di Olimpik nanti. Masih mencari angkat dan kandas. Bukan kata saya tak percaya pada dia. Untuk dia menang Olympic gold, memang amat sukar. Amat sukar. Saya tengok daripada segi improvement pemain-pemain yang lain, yang pemain-pemain muda yang lain, mereka semakin improve. Tetapi Chong Wei, dia perlu maintain. Oh, itu dia. Begitulah kesudahannya episod perjuangan kebangkitan yang mahu dilakukan oleh Dato' Lee Chong Wei. Mungkin mudah untuk lupa apa erti Chong Wei buat badminton Malaysia. Biar sang gemilang dia menawarkan cerita, menjawab persoalan apakah Jakarta permulaan kepada penghujung satu legasi.